di Pedok Kumai. Ya. Semenjak di dalam hutan tu memang saya tak ada peluang untuk belajar lah. Nah, tak ada peluang untuk belajar. Hutan, saya duduk tu hutan ni. Hutan sawit. Ha. Surat sampai untuk buat kusun dan sebagainya setelah 3 hari tarikh tutup. Setelah seminggu tarikh tutup, dia tak ada peluang. Jadi saya berpulang belajar bila saya balik ke sini. Tahun 1994 saya buat PSPP, Pengurusan Sumber, KSPK. Dalam tu ada belajar sikit teknologi maklumat dan pendidikan dan sebagainya. Kemudian masa tu saya mengajar di sekolah PAU. Kemudian saya buat KDPK. Selang setahunnya saya buat KDPK PS pertama. Saya buat teknologi maklumat. Masa tu saya minta sign perpustakaan. Tapi semasa saya nak naik tangga, saya jumpa penemu duga. Dia kata, main nak minta KDPK lah. Saya kata, ya. Minta apa? Saya kata, sign perpustakaan. Dia kata, tak payah, buat akan boring, jemu. Dia kata, sebab itu KSPK pengurusan semua belajar untuk orang sama. Dia kata, saya nak sehari, saya akan temu dugawan, saya nak tukar khusus. Jangan, tu haji dia lah. Dia pencet lah. Abdul Rahman, Unta kami panggil. Sebab dia suka cerita pasal Unta. Unta tu tomat dia suka cerita. Dia tak mahu cerita lah. Cerita tu kalau saya cerita lagi. Dia masuk dalam kelas, dia duduk saja, dia suruh dia pelan dia. Tapi semua orang diam sebab nak dengar cerita dia. Dia akan buka limang dengan cerita dan tutup dengan cerita. Masa tengok tu mungkin orang tidur lah kot. Tapi menarik. Okay. Masa saya masuk temu duga, dia terus tukar. Dia kata, peserta ni kita akan tukar option dia jadi teknologi maklumat. Saya dah gelabah lah. Saya ni orang komputer pun aku tak kenal kan. Kenal lah tapi nak jadi TM tu sebab macam-macam kena belajar. Dia kata, saya nak ubah. Jadi dia ubah pada masa saya temu duga tu. Itu apa ni yang ada pada dia buat. Kena dia nak pelaikan kita kan.